pertama-tama, aduh kok sedih dok. Iya, itu kan gue ini nangis. Yang pertama kali saya ingin ucapkan terima kasih kepada Dr. Suryo yang telah Allah dulu, Bu. Allah kepada yang pertama-tama kami ucapkan alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya lah dan izin kekuasaan-Nya lah saya bisa hamil dengan menunggu selama 2,5 tahun dan sudah periksa ke 2 dokter dan dinyatakan picos katanya. Kemudian saya periksa ke Dokter Suryo. Dengan Dokter Suryo, mungkin lewat tangan beliau, dengan nasihat beliau, alhamdulillah dikabulkan doa saya dan suami. Sekarang usia kehamilan saya masuk 8 bulan. Ketika pertama kali datang ke Dokter Suryo, kaget dokternya. Kok rahimnya seperti kalau 9? Diapakan ini istrinya oleh suaminya? Saya dan suaminya ya bisa tertawa. Karena yang USG pertama kedua, posisi rahim itu normal. Ketika dengan Dokter Surya berubah menjadi kelok 9. Dengan nasihat dokter dan support dari dokter, alhamdulillah doa kami terwujud. Berapa kali periksa dan hamilnya berapa lama setelah itu? Alhamdulillahnya sekali periksa sampai dokter dikasih waktu 2 bulan. Jika 2 bulan tidak hamil, datang lagi ke sini. Dikasih obat untuk 2 bulan. Alhamdulillah telat 1 bulan langsung alhamdulillah hamil. Obatnya sisa dong ya? Sisa. Itulah. Sisa banyak dok. Itulah alhamdulillah semuanya. Ya dan mudah-mudahan ini bisa orang lebih yakin kepada kekuasaan Allah. Kalau Allah bilang jadi, jadi. Walaupun kilo 9 ya. Gitu. Oke. Okay.